Menjadi salah satu klub yang tak terkalahkan di Laga 3 Regional Jawa Timur, tak lantas membuat pelatih Persibo Bojonegoro Iputu Gede besar kepala. Setelah membungkam tamunya PSID Jombang dengan skor telak 5-1 di Stadion Letjen Haji Sudirman Bojonegoro, ia berharap anak-anak tidak hanya menang dalam setiap laganya. Ia juga selalu menekankan pada anak-anak asuhnya bahwa menang saja tidak cukup, tetapi harus tampil dengan permainan yang menghibur menjadi ciri khas permainan Persibo Bojonegoro. Ini saya sudah tekankan sama mereka bahwa mulai dari briefing mulai kemarin, kalau kita hanya menang 2-1, menang aja nggak cukup. Karena kita harus tampil secara ciri khas kita, tampil juga secara menghibur. Karena supporter bukan hanya di Bojonegoro, di daerah lain, kalau hanya menang aja buat apa kalau kita main jelek. Sementara menurut Heru Sunarno, selaku pelatih PSID Jombang mengevaluasi lebih dalam anak-anak asuhnya tentang mental para pemainnya. Pasalnya, anak asuhnya kalah telak 5-1 karena mental turun setelah salah satu pemain PSID Jombang mendapat kartu merah. Kita evaluasi terlebih dalam. Jadi, nomor satu masalah mental, anak-anak masih muda semua. Usia 19, 20 tahun maksimal. Jadi, tetap evaluasi. Kedepannya tetap kita evaluasi. Afrizal Ilmi, Imam Mabrurin, CTV, Bojonegoro.